Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyurampok. Nyurampok semakin seru. Di malam hari ini tanggal 13 April 2024 pukul 10 Nyurampok nangkepin piikan yang udah dewasa, kita bawa ke kandang khusus piikan, teman-teman. Dan sebelumnya tonton terus video ini sampai selesai, lihat keseruannya kita nangkepin piikan, teman-teman. Nah baik teman-teman, tadi setelah kita tangkepin, kita matiin lampu dulu karena rada kiras piikannya, teman-teman. Ini kita masih ngecekin lagi yang mana yang udah layak makan sendiri dan udah dewasa, kita bawa ke sana langsung. Oh, ini anak rampok junior nih, rampok junior Soekarno. Ini udah layak ini dibawa ke sana. Betina. Nah ini ada anak Gatot Kaca, teman-teman. Ini satu teloran sama, teman-teman, sama persis bulunya ya, kelabu telampik. Ini juga udah layak bawa sana. Nanti kita bawa sana, kita kasih trimisin dulu. Trimisin setengah-setengah semua. Dari sini kurang fit apa gimana, ntar yang di sana biar nggak nular, teman-teman ya. Jadi kita kasih antisipasi pakai trimisin dulu aja, separuh-separuh. Udah pada dewasa nih, bulu 4 jantan nih, mata jawa, anak rampok junior. Nah ini Gatot Kaca juga nih. Aduh. Nah ini anak Gatot Kaca juga, keluar Megan Bayam. Ini belahnya coklat, teman-teman. Ini juga sama nih, betina nih. Nah ini anak R3 jadi sebelum dibawa ke Purworejo itu masih ninggal telur berapa giringan, 3 giringan, teman-teman. Di sini kalau nggak salah anaknya ada 4 kalau nggak 5. Ini betina, teman-teman, bulu 3. Nah ini ada anak garong. Ini kayaknya sakit nih, badannya ngabisin, cuman makannya kenyang, teman-teman, cuman badannya nyusut. Enggak bau sih. Ntar kita bawa sana nih anak garong. Nah ini baru nih anak rampok nih. Saya paling suka ini tulangannya, ini perabotannya lah paling suka ini. Jantan anak Rembo yang kemarin podium 2, teman-teman, nih anaknya nih, betina, teman-teman, anak Rembo. Anak rampok junior juga, Soekarno, anak Soekarno. Kalau ini betina, teman-teman, ini betina ya, belantong bule Megan. Berarti kita mindahin piikan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ekor, teman-teman. Ada 11 ekor yang kita geser ke kandang piikan. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di kandang piikan atas, teman-teman. Nah ini kita mau ngasih vitamin atau antisipasi supaya takutnya ada
Ada yang ngedrop, kita kasih trimisin sama anak Soekarno nih teman-teman. Bulu tiga. Iya. Nah kita lepas ya. Aduh masih bingung teman-teman. Iya teman baru dia. Ini juga sama anak itu rampok ya Soekarno ya teman-teman. Ini bulu 4 teman-teman. Ya. Kita kasih trimisin dulu nih anak Soekarno juga nih. Ini yang tadi saya bilang, yang saya suka perabotannya ini. Ada peleretnya di atas kepalanya, tidak jenggotan, teman-teman. Nah. Ini ada anaknya R3, teman-teman. Bulunya nyutra banget nih kalau ini. Kakaknya ini belahnya jantan, ini betinanya nih. Jembrong. Mayoritas anak R3 ngeluarin jembrong. Nah, dan anaknya ulang dari ini teman-teman, kita kasih trimisin dulu. Ini keluar kelabu. Kali ini, iya ulang dari ini, kalau ini betina teman-teman ya. Ini betina. Ini anak garong nih teman-teman. Kakaknya juga ada yang di sini noh, di atas kandang besi itu. Kemarin giring saya kemaru belum mau. Garong hitam slip. Lepas ya teman-teman. Mas. Itu kalau itu betina tadi teman-teman. Aduh lepas lagi. Belum diterimisin itu anak garong. Kalau itu jantannya yang lepas. Belum lagi micin ya? Belum. Tapi itu sehat sih. Jantan ya? Jantan ini. Sangar ya? Sangar ini anak garong ini. Garong? Untung bener ya. Ada anak rembu nih teman-teman. Kali ini betina nih. Tuh. Baik teman-teman, ya itu tadi proses pengumbaran piyik meranjak ke dewasa, kita geser ke kandang piyikan yang di atas teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Dan next kebetulan ada anak rembu ini yang perdana giring mau kita tangkap malam ini teman-teman. Tunggu video berikutnya, saksikan terus channel New Rampok. Kita akan nangkap rembu, anak rembu teman-teman yang perdana giring tuh.